Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Leila Kadir dalam berita semasa. Keadaan banjir di Pahang semakin pulih, namun terdapat beberapa pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka. Pertubuhan bukan kerajaan juga terus menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas. Bagi mendapatkan gambaran penuh, bantuan yang disalurkan terus sahaja bersama Nur Khairul Bariah Omar. Silakan Nur. Terima kasih. Jumlah penduduk terjejas banjir mencatatkan penurunan berbanding semalam berikutan keadaan cuaca yang baik sejak semalam. Beberapa buah pusat pemindahan sementara juga telah ditutup di daerah Kuantan. Namun, bantuan banjir turut disalurkan oleh pihak kerajaan negeri dan juga pertubuhan bukan kerajaan yang turut sama turun padang membantu penduduk terjejas banjir. Untuk berkongsi lebih lanjut perkara ini, bersama saya adalah pengurusi pertubuhan Dana Mawaddah iaitu Puan Nur Aisyah Nordin yang turut menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Baik Puan, apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Puan, boleh Puan kongsikan apakah jenis bentuk bantuan yang disalurkan penduduk terjejas banjir di PPS? Okey, pada kali ini kami telah menyediakan roti dan biskut dan sebagainya. It's a small gesture daripada kami untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini kerana kami rasakan mereka ini dipindahkan dari rumah yang selesa ke tempat begini. Jadi dalam kesesaan dan kesejukan ini, at least mereka dapat makanan anak-anak kecil dan orang-orang tua. Jadi mereka ni akan dapat makanan untuk kesesaan mereka lah. Jadi contohnya orang tua, mereka perlu makan ubat dan sebagainya. Jadi sebelum tu sekurang-kurangnya mereka dapat makan roti untuk melapik perut. InsyaAllah. Jadi Puan, setakat ni berapa banyak PPS yang telah pihak Puan salurkan bantuan bagi membantu penduduk? Setakat ini untuk banjir kali ini kami telah pergi kepada ketiga PPS yang mana kami rasa ramai yang ada ramai penempatan. Jadi kami berharap agar bantuan kami yang sikit ini akan dapat memberi kesesaan pada mereka. InsyaAllah. Adakah bantuan seumpama ini turut disalurkan kepada penduduk yang terjejas banjir tapi tidak berpindah ke PPS? Bagi penduduk yang tidak datang ke PPS ni, kami biasanya akan menyediakan lunchbox, mana makanan yang sudah sedia dimasak untuk mereka terus dapat makan lah di rumah-rumah mereka. InsyaAllah. Situasi banjir kat sini sekian pulih Puan. Jadi mungkin ada perancangan oleh pihak Puan untuk menggerakkan sukarelawan bagi membantu membersihkan kediaman penduduk yang terjejas banjir? Okey, memang kami ada perancangan untuk menyediakan satu tim untuk membersihkan rumah-rumah mangsa yang terlibat dengan banjir ini. Dan selaras dengan moto kami iaitu membantu pelajar-pelajar yang kurang upaya, ya. Jadi kami akan mengadakan campaign back to school yang mana kami akan bantu pelajar-pelajar yang terjejas dengan banjir ini memberi voucher sebanyak RM80 untuk mereka membeli pakaian sekolah, kasut-kasut sekolah yang mungkin telah rosak kerana banjir inilah. InsyaAllah. Terima kasih Puan atas berkonsen itu tadi. Sekian dahulu yang dapat saya kongsikan langsung dari Pahang. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nur di Pahang. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART dijangka masuk ke kawasan bencana di selatan Turki hari ini. Mereka merupakan antara pasukan asing pertama yang tiba di negara itu untuk misi mencari dan menyelamat SAR susulan gempa. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, terdapat kelewatan dalam atur gerak operasi ekoran masalah kesesakan di lapangan terbang Adana. Pergerakan menggunakan jalan darat dari Adana ke Aziantep pula akan mengambil masa sekitar 3 jam. 70 anggota SMART yang dihantar ke Turki tiba di Istanbul semalam. Penghantaran pasukan khas itu dibuat dalam tempoh kurang 12 jam selepas bencana itu terjadi. Baiklah, itu sekian berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.